Alhamdulillah, pertama syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpahan kurnia dan rahmatnya pada malam yang berbahagia ini dapat sama-sama kita berada dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan sedikitnya kita kongsi beri kebaikan dan keberkatan kepada kita, dapat kita jadikan satu ilmu yang berguna dalam usaha kita untuk terus mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Kita dalam perkongsian kitab Penawar Hati. Kitab Penawar Hati ini ada 27 bab, 27 fasal daripada 3 bab. So bab pertama ada 7 fasal, bab kedua ada 10 fasal, bab ketiga ada 10 fasal. Jadi kita telah sampai kepada bab yang ketiga, fasal yang ketiga, muka surat 90. Bab ketiga, fasal yang ketiga, muka surat yang ke-90. Siapa tolong? Okey, jap. Okey, fasal ketiga, Zahid. Zahid, ya. Okey, silakan. Bismillah. Okey. Jadi benci kepada dunia di sini maksudnya tidak ada kegairahan. Tidak ada kegairahan kepada dunia. Jadi zahid itu tidak ada kegairahan pada dunia dan berpaling daripadanya. Jadi ulama berkata zahid meninggalkan kesenangan dunia dan menuntut kesenangan di akhirat. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa tu? Sallallahu alaihi wasallam. Jadi zahidlah kepada barang, kepada dunia, maka Allah akan sayang kita. Zahidlah kita kepada apa yang ada di tangan manusia. Mana kita tidak ada kegairahan apa di tangan manusia, manusia akan mengasihi kita. Itu sabda Nabi. Dan firman Allah Subhanahu Wa Taala. Okay. Jadi perkataan yang akhir itu, pahala dari Allah lebih baik bagi orang beriman dan beramal soleh. Maksudnya dia fokus kepada apa yang Allah Subhanahu Wa Taala beri dibandingkan dengan apa yang manusia ada. Fokus dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, zahid itu ada beberapa pangkat. Yang pertama, silakan. Oh, betul lagi. Pinjam dulu ni. Pertama, ia zahir kepada ketika hatinya cenderung kepada dunia. Tetapi ia bersyukur kepada melawan hatinya. Maka ini bukan zahir, tapi permulaan bagi zahir. Okey. Jadi, yang pertama, dia ada cenderung kepada dunia. Tapi bersungguh-sungguh lawan. Okey. Jadi, maksudnya, sifat zahir itu belum jadi tabiat. Yang maknanya, ada cenderung lagi tapi berusaha untuk lawan. Dan melawan itu dalam bahasa Arab dipanggil mujahadah. Mujahadah. Mujahadah ni maksudnya kita lawan diri kita. Ada cenderung pada dunia tapi mujahadah. Mujahadah ni kita lawan, oh aku tak nak ada kegairahan. Tak nak ada kegairahan kepada dunia tu. Dalam peringkat mujahadah. Jadi ini permulaan bagi zahid. Orang tak ada mujahadah langsung kepada kegairahan dunia, belum dikatakan zahid lagi. Tapi dah mula bermujahadah, ini permulaan dia. Okey, yang keduanya. Yang kedua, hatinya liar daripada dunia dan tiada cenderung kepadanya. Kerana mengatakan bahawa tiada harus menimbulkan dunia dan akhirat. Okey. Jadi, yang keduanya, peringkat zahid, iaitu dipanggil peringkat ilmu. Peringkat ilmu, Okey, iaitu hatinya liar, maksudnya hati tak suka. Tak suka. Tadi tu ada cenderung lagi. Ini hati dia tak suka. Okey, dan tiada cenderung.
Kerana mengetahui itu ilmu. Itu peringkat ilmu tu. Bahawa tidak harus menghimpunkan dunia dan akhirat. Ini dipanggil mana peringkat kedua. Maksudnya dengan ilmu dia faham. Makin faham, oh akhirat lebih utama lagi. Akhirat lebih utama lagi. Ini peringkat kedua. Dan peringkat yang ketiga, silakan. Okey, jadi yang ketiga dah jadi tabiat, dah jadi kebiasaan. Okey, hatinya tiada cenderung kepada dunia dan tiada liar daripadanya. Okey, maknanya tidaklah suka kepadanya. Ada ke, tak ada ke, sama je, tak kisah pun. Ini zahid dan dah jadi tabiat. Mana kegairahan pada dunia tu dah jadi kegairahan, hilang kegairahan tu dah jadi kebiasaan dah. Tak ada tersilau apa pun pada dunia tu. Ini zahid peringkat ketiga ataupun peringkat tertinggi. Okey, muka surat 92 sebelah. Sebab bersikap zahid. Macam mana sifat zahid itu boleh dibentuk? Ada tiga cara dia. Yang pertama. Yang pertama dengan takut pada api neraka, iaitu zahid bagi sekalian orang yang takut. Okey, kenapa nak zahid ataupun zahid, macam nak bentuk dia? Kita banyak baca pasal neraka, banyak baca pasal macam mana deritanya ke akhirat nanti. So banyak kita baca pasal neraka, makin tahu, makin kegairahan pada dunia itu makin kurang, makin kurang, makin kurang, makin kurang. Kan? So itu cara yang pertama. Kemudian yang kedua. Yang kedua, kerana gemar pada nikmat akhirat. Ini lebih tinggi daripada yang pertama. Dan zahid yang tinggi daripadanya adalah zahid bersebabkan orang yang berharap. Okey, jadi yang keduanya bukan sebab takut akhirat, dinaikkan lagi sebab mengharap nikmat ke akhirat tu. Jadi ke akhirat baca nikmat-nikmat ataupun kelebihan akhirat. Ya Allah sebut walal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu lebih utama dan lebih kekal lagi. Dunia tak kekal. Dunia ni sementara, akhirat tu lebih kekal lagi. Dan yang ketiganya, okey, dan cara yang ketiga iaitu membesarkan diri, yakni membebaskan diri dia. Membebaskan diri daripada berpaling kepada yang lain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Di mananya kita bebaskan diri kita, besarkan diri kita tu maknanya besarkan hati kita supaya tidak berpaling melainkan hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tidak tersilau kepada dunia. Ini kita kena tahu rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Rahmat-rahmat Allah kena tahu. Kebesaran-kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala tu kena tahu. Okey. Right. Zahid yang sempurna. Okey, yang sempurna. Silakan. Zahid yang sempurna, yang pertama dan sesungguhnya zahid yang lebih sempurna adalah zahid dari setiap yang lain daripada Allah Taala sama ada dunia dan pada akhirat. Okey, yang pertama tu hanya pada Allah. Zahid hanya pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Yang lebih sempurna adalah zahid pada setiap yang lain dari Allah Subhanahu Wa Taala sama ada pada dunia dan akhirat. Dia tak nak benda-benda kecuali Allah saja dia nak. Rahmat Allah saja dia nak. Nak bertemu Allah Subhanahu Wa Taala dia nak. Benda dunia pun tak nak, benda akhirat pun tak nak. Apa maksud benda akhirat tak nak? Dia tak nak pun beramal tu sebab nakkan syurga ke, nak pahala ke, tak. Aku beramal sebab aku nak rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hanya Allah saja. Benda dunia pun dia tak nak, benda-benda akhirat pun aku tak nak. Aku nak aku ni disayangi oleh Allah. Bukan sebab nak syurga ke apa semua. Itu zahid dan sempurna. Yang fokus memang nak dapat rahmat Allah Subhanahu Wa Taala saja. Okey, dan yang keduanya? Okey, yang kedua zahid pada dunia. Akhirat nak juga. Kan? Maksudnya itu peringkat kedua, nak juga syurga, nak juga pahala, nak juga selamat ke akhirat, kan? Itu peringkat kedua. Peringkat pertama tadi tak nak, dunia pun tak nak, akhirat pun aku tak nak. Terpulang Tuhanlah nak bagi aku tu apa, aku tak nak tanya, tak nak fikir pun. Yang aku nak adalah rahmat Allah semata-mata. Itu yang pertama. Kan? Yang kedua, nak juga benda akhirat. Tapi benda dunia memang aku tak ada kegairahan pada benda dunia. Dan yang ketiga, dan yang kurang daripadanya, ini adalah zahid berharga sahaja. Dia adalah pada
Okey. Jadi yang kedua, yang ketiganya dia zahid kepada harta saja. Harta aku tak nak, tak ada kegairahan langsung pada harta. Tapi ada jugalah kepada yang lain-lain ni, maksudnya orang puji, kan? Mana terhibur lagi dengan orang puji, orang hargai, orang bagi pengiktirafan, kan? Itu puja juga dipanggi zahid. Tapi peringkat yang ketiga, yang paling rendah, so yang paling tinggi adalah memang mengharap hanya pada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Jadi zahid ni dia maknanya hilang kegairahan kepada dunia. Apa beza zahid dan fakir? Okey. Perbezaan zahid dan fakir. Okey, silakan. Okey, gariskan perkataan mampu padanya. Maknanya dia mampu tapi dia berpaling. Aku tak ada kegairahan pun. Itu zahid. Itu zahid. Adapun fakir, adapun kan? Sila sambung. Adapun jika engkau terasing dari dunia dalam keadaan engkau gemar padanya, maka dinamakan fakir. Apa? Bukannya zahid. Okey, adapun jika engkau terasing daripada dunia, maksudnya engkau tidak mampu. Engkau terasing pada dunia, maksudnya engkau tak ada kemampuan. Tak ada kemampuan, tapi gemar pada dia. Gemar, tapi tak ada kemampuan. Itu namanya fakir. Okey, beza zahid dengan fakir. Boleh, Zahid maknanya ada kemampuan. Tapi aku tak ada kegairahan pada dunia pun. Bila masa boleh lepaskan. Bila masa boleh sedekahkan. Okey. Tapi fakir ni memang tak ada. Memang tak ada. Harta tu memang tak ada. Hati tu ada juga kegairahan. Tapi sebab tak ada kemampuan, maka dia tak ada kegairahan tu sebab tak ada kemampuan. Walau bagaimanapun, fakir juga benda yang terpuji dalam Islam. Benda terpuji dalam Islam berdasarkan hadis Nabi SAW, muka surat 93. Sila. Sallallahu alaihi wasallam. Okey, beza orang yang fakir daripada umat, beza dia daripada orang yang kaya 500 tahun. Dan doa Nabi SAW. Sila. Kalau Rasulullah SAW, Allahumma ahyini miskina wa amitni miskina. Maksudnya, ya Allah, hidupkanlah lagu miskin dan matikanlah lagu miskin. Okey. Dan sabda Nabi SAW yang terakhir. Qala Rasulullah SAW, tuba liman aslama wa kana ma'ashuhu kafafan. Maksudnya surga itu bagi mereka yang tidak dan kehidupannya sekadar dia memadai. Okey. Saya dalam kitab ni ada orang tanya. Dia kata, Ustaz, Islam ni adakah dia menggalakkan umatnya jadi miskin ke? Sebab daripada hadis-hadis yang dibaca ni, miskin ke? Okey, hadis-hadis ni jangan silap tafsir. Untuk lebih faham, saya nak bawa satu kisah, satu cerita. Untuk nak faham. Satu hari, saya ada program bersama TV3. Bersama TV3 di Kemboja. Okey, jadi kita buat 2 minggu syuting dekat Kemboja. Kameraman yang ikut saya adalah kameraman yang biasa buat program program TV3 ni, program Bersamamu TV3. Kan, jarah orang miskin-miskin dan okey, siapa nak bantu, kameraman yang sama. Jadi di Kemboja tu kita syuting tau. Dalam 2 minggu syuting tu, kameraman tu buat satu kesimpulan. Dia kata, apa Ustaz? Okey. Saya syuting kat sini, Kemboja ni Ustaz. Orang Kemboja ni miskin. Tapi mereka nak kerja. Cuma kerja tak ada. Pagi-pagi lagi dah keluar, kan? Ada yang memang bawa cangkul, buat apa, tunggu orang ambil untuk kerja. Kan? Ataupun kadang-kadang pergi juga, tapi upah terlalu kecil. Jadi maknanya, dia miskin tu sebab apa? Sebab peluang tak ada. Dia kata, Ustaz, saya biasa
buat program bersama MU TV3 ni, saya tengok orang kat Malaysia ni miskin, Ustaz. Sebenarnya bukan sebab peluang tak ada, tapi tabiat tu agak malas sikit. Okay, ini menurut pandangan dia sebelum kita gaitkan hadis ni. Dia kata badan sehat-sehat, segar-segar, yang pergi memancing dekat lombong tu kenapa? Kan badan sehat-sehat, segar-segar boleh kerja pun. Memang kan jadi miskin lah. Sebab patutnya tenaga tu boleh digunakan untuk kerja yang lebih-lebih bagus lagi. Tapi memang pergi mancing hari-hari, duduk pagi sampai petang, dapatlah berapa ikan. Di mananya bukan tak ada kerja, tapi tabiat tu macam nak senang. Itu mengikut pandangan dia. Okey. Tuan-tuan muslimin dan muslimat rahmat Allah sekalian. Hari ini, kalau saya bacakan hadis ini, saya bacakan hadis ini ya, Rasulullah tu suka miskin. Berdoa untuk hidup bersama orang miskin, berdoa untuk jadi orang miskin. Apabila seorang itu faham, maka dia nak jadi miskin dengan apa? Dengan tinggallah kerja semua. Kita duduk masjid je lah, tak payah usaha lah sebab nak miskin. Jadi hadis ini disalah faham. Hadis sahih, kefahaman tak sahih, tak sahih. Kita punya pengamalan. Sekali lagi ya, ada orang kadang-kadang hari ini kan, tengok ni hadis sahih. Awak hadis mana hadis? Tapi dia bawa hadis sahih, kefahaman tak sahih. Maka pengamalan dia tak sahih. Apabila dibacakan hadis, Rasulullah suka miskin, maka nak hidup pada orang miskin, kefahamannya bawa kepada, dah tinggallah, tak payah kerja lah. Tak payah kerja lah. Tapi Rasulullah SAW, apabila berdoa, ya Allah, aku nak suka hidup dengan orang miskin, nak mati miskin, sebab apa? Semua harta yang dapat kerana zahid, semua disedekahkan kepada orang. Apabila harta tak ada, usaha lagi, usaha lagi. Dapat, sedekah lagi. Usaha lagi. Dapat, infak fisabilillah. Sampai dicontohi oleh Sayyidina Abu Bakar. Meniaga, seluruh harta bagi kepada Islam. Sayyidina Osman, meniaga, harta infak kepada Islam. Jadi maksudnya, miskin di situ sebenarnya bukan miskin malas. Tapi miskin kerana suka khairah memberi kepada orang. Ini yang hadis yang pertama, muka surat 93, Nabi kata, masuk syurga sekalian umat fakir umatku, masuk syurga sebelum kaya daripada mereka 500 tahun. Sebab apa mereka mendahului? Bukan miskin itu, tapi budaya memberi itu. Sehingga tak ada dah, aku usah lagi sebab aku badan kuat, ilmu berniaga ada, aku boleh berniaga, bagi lagi. Habis, berniaga, bagi lagi. Itu yang ketika Sayyidina Abu Bakar meninggal, orang bertanya, apa yang Sayyidina Abu Bakar tinggal? Tidak ada apa-apa hartanya. Sebab apa? Berniaga, bagi. Berniaga, infak. Berniaga, sedekah. Dia bukan miskin sebab malas tak? Miskin sebab budaya infak itu dibagi kepada orang. Nampak tak beza? Jadi bila kita baca ke hadis, Rasulullah suka miskin. Doa nak jadi orang miskin, bukan miskin tu tinggal kerja, tak. Miskin tu sebab zahid tu tadi, kerana dia infakkan harta dia, supaya dia ada kudrat, dia ada tenaga, dia ada ilmu, dia boleh cari lagi. Kan? Orang yang mungkin tak ada kemampuan itu, mungkin sedekah, hadiah, bagi. Dan kalau kita tengok budaya akhirnya, budaya miskin dalam Islam sebenarnya, dia miskin peribadi, tapi ummah jadi kaya. Universiti tertua di dunia, Universiti Al-Azhar, hasil infak orang ramai. 1000 tahun umurnya. Individu miskin, tapi ummah tu kaya. Kan, ketika Rasulullah wafat, para sahabat telah ada perigi-perigi infak. Orang tak perlu bayar air lagi lah. Benda-benda keperluan. Sebab orang infak. Kan, masjid-masjid yang ada di dunia adalah infak daripada orang ramai. Sebab ada duit, bagi. Ada duit, bagi. Sebab aku ada lagi. Aku ada tenaga, aku ada ilmu untuk cari harta lagi. Untuk aku bagi lagi, bagi lagi dan bagi lagi. So, baca hadis ini, jangan silap tafsir. Sebab bila kita sebut tentang, tengok Rasulullah pun suka hidup miskin. Rasulullah pun nak doa jadi orang miskin. Mentaliti kita terus, dahlah tinggallah usaha. Duduk je lah. Sebab Rasulullah suka miskin.
Mana tafsiran tu membawa orang jadi malas. Bukan macam tu. Kan? Sebab miskin tu sebab infak itu tidak meninggalkan apa-apa. Sebab tu hadis yang pertama ni, dia mendahului orang kaya, kaya yang simpan harta tu 500 tahun. Kan? Berbeza dengan orang miskin, miskin yang, sebab miskin di sini mana diinfak, infak dan infak. Okey. Boleh ya? Wallahu alam. Fasal yang seterusnya, sabar. Okey, fasal keempat muka surat 94 iaitu mengenai sabar. Okey, silakan. Ketahuilah bahawa sabar itu menahan diri daripada marah atas sesuatu yang tiada sebagainya dan menahan lidah daripada mengaduh kepada yang lain daripada Allah Taala. Kata yang mengajar dengan kitab Al-Baqi Ad-Din, maka sabar itu ketabahan yang membangkitkan keagamaan pada melawan jahadat yang membangkitkan dengan nafsu. Okey. Jadi sabar ni, okey, cuba gariskan perkataan menahan diri daripada marah. Gariskan perkataan tu. Jumpa tak? Jumpa? Siapa tak jumpa? Okey. Okey, tak dah mengantuk dah tu. Okey, gariskan perkataan kedua menahan lidah daripada mengadu. Okey, sabar, tak marah, tidak mengeluh, menahan lidah daripada mengadu eh. Okey, dan gariskan perkataan hakikat sabar ketabahan yang membangkitkan keagamaan pada melawan terhadap yang membangkitkan keinginan nafsu. Ketabahan. Tabah melawan daripada keinginan nafsu. Okey. Itu sabar eh. Itu sabar. Okey. Jadi pada manusia ada dua benda yang berlawanan. Pertama akal. Akal ni suka ingatkan. Syahwat ataupun nafsu suka seru. Kan? Jadi akal ingatkan sabarlah. Nafsu kata tak boleh, tak boleh, tak boleh, tak boleh. Ada dua benda yang lawan. Dan mana yang menang, maka itulah yang akan membentuk diri kita. Sabar ataupun tidak. Okay? Jadi Allah Subhanahu Wa Taala berfirman mengenai sabar. Silakan. Okey. Kemudian firman Allah lagi. Muka surat 95. Dia dapat petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala dan firman Allah Subhanahu wa taala Allah berserta dengan orang-orang yang sabar eh? Okey, kemudian firman Allah Subhanahu wa taala lagi mengenai sabar lagi Allah Subhanahu wa taala sebutkan eh. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala lagi okay. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam jadi saya nak simpulkan ya dengan bahasa yang mudah. Okey, sabar ni maksudnya apa? Tadi kita dah gariskan menahan diri daripada marah, menahan lidah daripada mengadu, maknanya tidak mengeluh dan ketabahan dalam membangkitkan keagamaan melawan
terhadap apa yang dibangkitkan keinginan nafsu. Okey. Sabar ni maksudnya adalah, salinkan sikit eh. Kita salinkan sikit, salinkan sikit. Kematangan. Kematangan. Kematangan akal dan hati. Kematangan akal dan hati memahami sesuatu perkara ada hikmah. Sekali lagi ya. Kematangan akal dan hati memahami sesuatu itu ada hikmah. Kan? Itu sabar. Jadi maknanya kematangan akal kita dan hati kita memahami ada hikmah menyebabkan kita takkan marah, takkan kita takkan apa mengeluh, dan juga kita tabahkan hati kita daripada mengikut nafsu. Sebab kita faham kematangan akal dan hati. Untuk nak faham ya, saya bawa satu kisah ya, untuk nak faham ya. Saya ingat 10 tahun lepas kot. 10 ke 15 tahun lepas yang gitulah. Ada satu bot karam dekat Melaka. Okey. Daripada Pulau Besar balik ke Umbai lah, ke apa, ke tanah besar kan? Daripada Pulau Besar. Allah yarhamu, ramai yang meninggal eh, mudah Allah rahmati mereka. Sebab kita ceritakan kisah mereka ni. Di antara kisah itu ada satu orang budak muda eh, dia dengan kawan dia sepatutnya malam tu dia akan tidur di Pulau Besar. Ambil bot malam dia tidur dekat Pulau Besar sepatutnya. Tapi takdirnya petang tu, dia sampai petang tu tengah-tengah nak buat kemah, tangannya kena sengat dengan tabuan dia. Sakit tak terkira. Dia pun kemas-kemas barang dengan kawan-kawan dia, pergi cepat-cepat tempat bot petang itu. Sampai-sampai bot terakhir baru je bergerak lepas. Baru bergerak. Dia panggil-panggil pun sebab bot akhir penuh sebenarnya. Isi penuh. Kan? Maknanya panggil-panggil bot pun tak patah balik lah. Maka bukan main marah dia lagi. Marah diri, marah kawan dia. Marah diri dia. Dia kata diri dia tu malang. Maaf saya sebut perkataan. Dia kata diri dia sial. Maknanya tak bernasib baik eh. Dia kata diri dia macam-macam. Sambil menahan tangan yang kena tabuan. Okey. Tunggu bot pertama esok pagi. Bot pertama esok pagi sampai, dapat berita bot yang dipanggil tak patah balik itu rupanya kena report terbalik dan banyak meninggal. Apa kata budak ni? Alhamdulillah, bertuahnya. Bertuah betul lah. Nasib baik bot tu tak patah balik. Okey. 7 petang dia kata diri dia malang. 7 pagi dia kata diri dia bertuah. Sebab apa? Sebab nampak hikmah kepada kejadian. Kan? Sebab itu sabar ni sebenarnya kematangan akal kita dan hati kita memahami semua benda ada hikmah dia. Kan? Kita kematangan. Ini ada hikmah dia. Sama ada hikmah tu kita nampak ataupun belum nampak, tapi benda semua ada hikmah. Dan hikmah tu akan balik kebaikan pada kita. Itu kalau kita faham benda tu, jadi itu yang tahan daripada marah, mulut tidak akan mengeluh, kemudian diri kita akan kita tahan daripada nafsu. Jadi kematangan akal dan hati kita memahami satu benda tu ada hikmah dia. Okey. Sabar ada 3 peringkat. Okey, sabar ada 3 peringkat. Sabar kepada maksiat eh. Di sini sabar kepada maksiat. Okey, ada 3 peringkat dia. Okey, peringkat pertama. Peringkat pertama, sila. Pangkat pertama. Pangkat yang lebih tinggi dan lebih kuat. Ia menghinakan sesiapa yang menyeru kepada kepentingan nafsu. Ia tiada lagi kekuatan yang tinggal baginya. Dan tiada yang dapat sampai kepada pangkat ini. Melainkan dengan menekan
dengan sabar dan dengan kesungguhan yang lama. Dan orang yang sampai pada makan ini termasuk dalam golongan yang berikut. Okey. Satu yang dikatakan kepada mereka. Ummilan syaitan rajim. Innal ladina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Maksudnya sesungguhnya orang-orang yang menegaskan keyakinannya dengan berkata, Tuhan kami adalah Allah, dan mereka tetap di atas jalan yang betul, yakni dengan pengakuan iman dan tauhidnya itu, maka tidak ada kebimbangan dari sesuatu yang tidak baik terhadap mereka, dan mereka pula tidak akan berduka cita. Okey, jadi peringkat pertama adalah peringkat yang lebih tinggi lagi. Apa dia? Okey, dia menghinakan sesiapa menyeru kepada keinginan nafsu hingga tiada lagi yang tinggal baginya. Maksudnya dia fokus betul-betul kepada istiqamah menahan diri itu, dan tiada yang dapat sampai kepada pangkat itu melainkan orang yang mengekalkan sabar dan dengan kesungguhan yang lama. Kan? Jadi maknanya dia tahan diri dia, tahan diri dia, tahan diri dia pada sesuatu benda. Kan? Sama ada benda tu benda yang dugaan ataupun benda perintah taat. Perintah taat ni, sabar untuk perintah taat. Ataupun sabar kepada meninggalkan maksiat. Sama ada benda itu ujian bagi dia ataupun perintah taat ataupun perintah meninggalkan maksiat. Kan? Sebab nak perintah taat ni kita kena faham. Kenapalah aku kena taat suami ni? Kan? Perangai dalam macam-macam. Sabar pada taat ni, maknanya kematangan akal dan hati benda ni ada hikmah. So, sebab itulah tetap boleh taat. Sebab, oh ni ada hikmah ni. Maka benda itu diserukan kepada mereka, orang macam gini, la khaufun alaihim walahum yahzanun. Dia tidak takut dan tidak berduka cita dalam hidup dia. Kelebihan ya. Kalau kita faham, kematangan akal dan hati kita benda ada hikmah, kita takkan ada duka cita, takkan ada rasa takut dalam kehidupan kita ni. Kemudian diserukan pula yang keduanya. Diserukan kepada mereka pada ketika dia mati, apabila dia syafat berjaya. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Maksudnya, setelah menerangkan akibat orang-orang yang tidak mengharapkan akhirat, Tuhan menyatakan bahwa orang-orang yang beriman dan beramal soleh akan disambut dengan kata-kata, wahai orang yang punya jiwa yang sentiasa tenang, tetap dengan kepercayaan dan bawaan baiknya, kembalilah kepada Tuhan dengan keadaan engkau berlepas hati dengan segala nikmat yang diberikan lagi di luar izin Tuhan. Okey, jadi diserukan ketika nak meninggal, wahai orang-orang yang punya jiwa yang tenang. Sebab orang yang sabar, jiwa dia tenang. Sebab setiap benda tu ni ada hikmah dia ni. Ada hikmah dia, sama ada dia nampak ataupun tak. Ada kadang-kadang Allah tunjukkan di dunia lagi. Ui, ya Allah, syukurlah, alhamdulillah, nasib baiklah. Macam saya cerita kisah tadi tu, budak tadi. Ada kadang-kadang kita tak nampak-nampak. Tapi nampaknya bila? Ketika nak meninggal. Falaula idza balagatil hulqum, ketika nyawa ditarik ke halqum, wa antum hina izin tanzurun, dan kamu akan dapat lihat. Dan ketika itu diperlihatkan, ini hikmah engkau sabar, ini dia. Ini dia punya hikmah dia. Sebab itu kadang-kadang orang yang sabar ketika nak meninggal senyum dia. Sakit bertahun-tahun sabar dia. Diperlihatkan, ni sabar kau ni. Rupanya Allah nak bagi akhirat yang lebih baik lagi. Senyum ketika meninggal. Dipanggil, ya ayat Tuhan nafsul mutmainah, wahai orang jiwa yang tenang. Waktu orang yang kematangan akal dan hati memahami satu benda ada hikmah, dia akan sabar, hati dia akan kuat, jiwa akan tenang. Okay? Dan kelebihan yang ketiga dekat akhirat pula, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Jadi diseru ke akhirat pula, silakan masuk daripada golongan hamba-hambaku yang baik dan masuklah ke dalam syurgaku. Dekat akhirat diseru. Ini kelebihan orang yang sabar. Peringkat kedua, peringkat yang lebih rendah ataupun yang paling rendah. Paling rendah ni maknanya dia tak sabar. Kan? Sabar sikit-sikit-sikit tak sabar. Sabar sikit-sikit tak sabar. Sabar sikit-sikit tak sabar. Okey, silakan peringkat paling rendah. Kepada
Okey. Jadi maknanya seruan nafsu tu supaya marah-marah, supaya mengeluh lebih kuat daripada seruan agama. Dan seruan nafsu tu lebih menang lagi. Okey. Dan kemudian okay. Jadi orang yang tak ada sabar, kalah dia dengan nafsu dia. Dan bagi orang yang pangkat rendah ini, dia ada dua tanda dia. Tanda yang pertama, sila. Tanda pertama, dia berkata, aku ingin bertaubat, tapi aku didatangi kebenaran, maka aku tidak lupa padanya. Maka orang ini adalah orang yang putus asa lagi yang binasa. Nak bertaubat, tapi tak mampu. Aku didatangi keuzuran, aku tak mampulah. Maka aku tiada loba baginya, maka aku tidak ada kemahuan padanya. Ini bahasa kita lama, jumpa balik loba lah apa lah. Mana aku tidak kemahuan padanya, kemahuan untuk bertobat tu. Maka orang ini orang putus asa dan binasa. Dan tanda yang kedua, orang yang pangkat dan rendah ni, mana tak ada sabar ni. Okay, tak bertaubat, tapi Allah tu maha penyayang, Allah tu maha pengampun, nanti diampunkan lah. Kan? Itu tanda orang yang dia kalah dengan nafsu, tak ada kesabaran dia. Okay. Dan peringkat yang pertengahan, silakan. Okey, dan yang peringkat pertengahan dipanggil peringkat mujahadah. Mujahadah iaitu dia berperang dengan diri dia. Kan? Kadang-kadang menang, kadang-kadang sabar, kadang-kadang tak sabar. Kadang-kadang sabar, kadang-kadang tak sabar. Kan? Jadi kadang-kadang sabar, kadang-kadang tak sabar tau. Bukan hari ini sabar, esok tak sabar, lusa tak sabar, tak sabar, tak sabar. Kan? Itu banyak tak sabar. Ini kadang-kadang sabar, esok mungkin sabar, itu mungkin tak sabar. Maknanya itu orang mujahadah. Mujahadah. Okey, itu firman Allah Subhanahu Wa Taala kepada orang macam ni. Campur-campur, kadang sabar, kadang tak sabar. Mudah-mudahan Allah menerima taubat mereka. Okey, kesabaran perlukan masa. Diperlukan setiap masa. Dalam dua bentuk. Dalam dua bentuk. Satu yang dipersetujui dengan keinginan. Yang kedua yang menyalahi dengan keinginan. Sabar ada dua macam. Satu yang dipersetujui dengan keinginan, maknanya sesuai dengan nafsu, sesuai dengan nafsu, okey, sesuai dengan nafsu dia. Kan, kita kena sabar, nanti ada syarah bawah ni. Dan yang menyalahi dengan keinginan, maknanya nafsu tak suka. Yang atas tu nafsu suka, yang bawah ni nafsu tak suka. Okey, jadi yang dipersetujui dengan keinginan iaitu yang nafsu suka. Yang nafsu suka ni macam mana? Silakan. Okey. Jadi maksudnya sabar ni setiap masa sama ada yang nafsu suka ataupun nafsu tak suka. Yang nafsu suka apa? Benda tu halal. Macam contoh makan. Halal, kita makan benda halal. Nafsu pun suka.
Kita kena sabar supaya apa? Tak berlebih-lebihan. Kan? Contoh berbelanja shopping, duit kita, duit gaji, duit halal. Tapi kita sabar daripada berlebih-lebihan. Kan? Maknanya taklah belanja ikut duit saya, ikut sayalah. Sabar tu sabar yang sesuai dengan nafsu. Maknanya tak salah. Nafsu pun suka, tapi kita tak lemakkan nafsu kita, eh? Kita tak ikutkan nafsu kita. Ha. Jadi makna sabar padanya di sini maksudnya apa? Sila. Makna sabar padanya bahawa yang tiada cenderung kepadanya dan mengetahui segala yang demikian itu berdasarkan posisinya yang akan diambil masa yang terdekat. Okey, jadi maknanya maksudnya dia tak ada cenderung, tak ada kegairahan dan dia tahu ini bila-bila masa boleh hilang. Kemudian okey, kan benda halal tapi tak berlebih-lebihan pada bersedap-sedap dengan dia. Ha, benda halal, benda yang makan halal, pakaian halal, tapi dia sabar, jangan melampau-lampau, jangan berlebih-lebih. Kemudian bahawa dia tidak lalai kerananya. Tak lalai. Taklah makan-makan sampai habis waktu sembahyang. Kan? Okey, kemudian bahawa yang menaikkan syukurnya. Kemudian dia syukur. Alhamdulillah, terima kasih Allah. Kan syukur. Okey, itu bahagian pertama. Tolong nombokan senang. Muka surat 98 tu letakkan nombor 1. Yang dipersetujui dengan keinginannya tu letak nombor 1. Kan? Muka surat 98 bawah saya tu yang dipersetujui keinginan maknanya sesuai dengan nafsu. Okey. Kemudian muka surat 99 yang menyalahi keinginan dan hawa nafsu. Itu letak nombor 2. Letak nombor 2 . Maknanya nafsu tak suka. Tadi nafsu suka. Nafsu suka, jadi kita sabar supaya tak berlebih-lebihan. Kemudian nafsu tak suka pula. Bahagian nafsu tak suka pula. Jadi nafsu tak suka ni ada 4 bahagian. Ada 4 bahagian. Bahagian pertama apa? Mengerjakan ketaatan. Jadi nafsu kan tak suka. Kan? Mengerjakan ketaatan. Kan? Jadi kita sabar menunaikan. Takrifan sabar tadi apa? Kematangan, akal dan hati, ini ada hikmah. So aku bangun pagi-pagi ni nak kena sembahyang tahajud, susah ni, sembahyang subuh susah. Ini ada hikmah ni. Dunia pun ada hikmah, akhirat pun ada hikmah. Jadi kita sabar, kita boleh menunaikan ketaatan tu. Kemudian bahagian yang kedua, muka surat 100 sebelah. Atas sekali. Bahagian kedua. Sila. Meninggalkan segala maksiat. Okey. Meninggalkan maksiat. Kan nafsu tak suka. Bagian kedua kan? Tapi kenapa Allah suruh tinggalkan maksiat ini? Sebab kematangan akal dan hati. Ini benda ada hikmah. Kan? Benda-benda ini ada hikmah. Tuan-tuan sekalian, saya ada rumah kebajikan penjagaan orang HIV Muslim. Kan? Dengan izin Allah, alhamdulillah. Dia bermula 2009. Kan? 2009 saya habis satu kuliah dekat Shah Alam. Jadi ada satu orang kakak tu kata, "Ustaz, boleh tak bagi kuliah, Ustaz?" Saya kata, "Boleh. Tapi pada orang HIV, Ustaz." "Oh, tak apa. Saya apa-apa siapa-siapa pun boleh." Jadi dia bawa saya, rupanya tempat itu di gereja. Kan? Sebelum 2009 tak ada rumah HIV Muslim. Jadi saya, "Ish, gereja. Tuan-tuan boleh tak bayangkan? Saya nak bagi ceramah orang Melayu semua ni dalam gereja. Sini ada patung Mary, sini ada lambang salib. Saya nak cerita apa? Saya nak cerita Islam tu berkasih sayang. Orang ni kat gereja." Kan? Jadi saya kata, "Ish, saya tak boleh kelu lidah saya. Tak boleh ni, tak boleh, tak boleh." Kan? Saya tak boleh. Jadi saya pun cakap, "Saya boleh bagi ceramah." Kan? Saya kata sikit jelah. Dalam 2 minit saya kata, saya buka dimah, saya kata, "Sabar, saya janji saya akan keluarkan kita semua." Kita berkeluarkan HIV Muslim daripada gereja, alhamdulillah. Ada rumah HIV di Puchong, nak ziarah boleh untuk orang Islam. Okey. Yang saya nak cerita kat sini adalah HIV itu. 5 tahun dulu orang kena HIV kebanyakan adalah orang dadah. Kongsi jarum. 5 tahun mutakhir ini orang kena HIV bukan sebab dadah lah. Sebab orang isap dadah dia dah pandai sekarang. Dia tak kongsi jarum. Sendiri-sendiri jarum. Kau bawa sendiri . Kau jangan kongsi aku punya. Dia dah pandai . Dia tak ada kongsi jarum. Kebanyakan orang yang kena HIV mutakhir ini adalah kerana seks rambang. Kerana seks. Kan?
Jadi kenapa Allah Subhanahu wa taala sebut la taqrabuz zina? Jangan hampiri zina, jangan hampiri zina. Hikmah dia ada, di dunia ada hikmah, dekat akhirat pun ada hikmah. Di dunia sekarang 5 tahun kebelakangan ni orang kena HIV sebab seks rambang, sebab berzina lah. Kan? Sekarang ni dekat rumah HIV tu bukan orang Islam dah. Top professional ada. Pernah ada pilot, pernah ada engineer, pernah ada. Kan? Orang top professional dah pernah ada. Pensyarah pernah ada. Saya satu hari saya tanya, "Doktor, doktor ni ada pergi ni ke? Melawat mama pelacuran ke?" "Tak ada ustaz. Saya buat perhubungan dengan 4 murid saya ustaz. 4 murid saya aja ustaz. 4 aja," saya kata. "Saya tak tahu 4-4 ni mana seorang bagi saya HIV. Satu orang ada HIV, dia telah mengadakan perhubungan dengan 3 yang lain. Satu orang ada HIV, sekarang sudah ada 5 orang HIV. Kan? Pembawa. Jadi nampak tak? Kenapa Allah suruh tinggalkan maksiat? Semua ada hikmah. Sebab itu sabar pada maksiat, faham. Akal dan hati memahami. Ada hikmah dia. Sama ada kita nampak ataupun tidak. Kan? Benda itu kena ada kesabaran, kena ada faham benda itu. Dan yang ketiga. Sila. Okey. Jadi yang ketiganya, yang pertama tadi yang tak sesuai dengan nafsu kan? Dia ada yang sesuai dengan nafsu, makan, minum jangan berlebih. Yang tak sesuai dengan nafsu ada 4. Yang pertama taat. Yang kedua tinggalkan maksiat. Yang ketiga barang yang tiada sangkut paut dengan ikhtiar hamba. Maksudnya apa? Tak ada kena mengena dengan diri dia pun. Tak ada kena mengena dengan diri dia pun. Okey, tak ada kena mengena dengan diri dia. Tiba-tiba orang datang anyayai dia. Tiba-tiba ada orang datang mengata dia. Tiba-tiba ada orang datang sakiti hati dia. Dia sabar. Aku tak nak jawab. Ini ada hikmah ni. Barangkali dia cakap terbetul, aku boleh baiki diri. Kalau dia cakap tu salah, aku ada peluang memaafkan. Orang mukmin tu positif hidup dia. Kan? Taklah kembang hidung. Kan? Sabarnya itu jadikan dia positif. Itu Allah sebut dalam ayat belakang tu, la khaufun alaihim wa lahum yazanun. Tak takut dan tak berduka cita dia. Positif dia hidup dia. Kan? Maksudnya kita apa? Tak ada kena mengena dengan diri dia pun. Orang lain yang datang. Okey, dan yang keempat, sabar macam mana? Silakan. Ini pula yang keempat, di luar, maknanya tadi yang datang adalah orang lain kan? Yang ini takdir pula yang datang kepada dia. Takdir yang datang. Maknanya sama sekali bukan ikhtiar dia, takdir yang datang. Apa dia? Kematian. Kematian eh? Takdir yang datang, macam mana? Ataupun harta binasa tiba-tiba, kebakaran tiba-tiba, hilang tiba-tiba. Kan takdir tu. Jadi kita terima, ya Allah ini takdir. Ada hikmah dia, ya Allah. Kita tenang sebab setiap kita bergerak di atas takdir masing-masing. Kalau kita faham benda itu, kita lapang hati tau. Kan? Kita ni bergerak atas takdir masing-masing. Semua orang ada takdir masing-masing. Khalas, berjalanlah di atas takdir kita masing-masing. Takdir kita takkan sama dengan anak kita, takkan sama dengan ayah kita, takkan sama. Takdir kita masing-masing. Anak kita contoh kan. Kita dah sekolahkan dia baik-baik, hantar sekolah tahfiz, hantar sekolah agama. Dia ada takdir dia. Kalau kita tak faham benda ni, kita akan pening. Macam mana anak saya tak kahwin-kahwin lagi ustaz, lu peningnya. Saya naklah menimang cucu ke apa semua. Kita boleh membebel, tapi ya Allah aku sabar. Sebab dia ada takdir dia di luar usia aku. Dia ada takdir dia, khalas. Berjalanlah dengan takdir masing-masing. Maka kita akan lebih tenang lagi. Itu Allah sebut, la khawfun alaihim walahum yahzanun. Okey. Jadi Ibnu Abbas berkata, Ibnu Abbas kata, sabar di dalam Al-Quran terdapat 3 pangkat. Sila. Pangkat yang pertama, sabar atas
Okey. Siapa atas bala pada ketika dia jatuh? Pada ketika dia jatuh dengan terkejut dan paginya ada 900 makan. Itu kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, mana apa yang disebut dalam Al-Quran tu tiga berkaitan. Okey, dan yang terakhir hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi muka surat dari bagi bab sabar ni, sila. Sallallahu alaihi wasallam. Okey, iman ada dua, iaitu sebahagiannya daripada sabar dan sebahagiannya daripada syukur. Okey, bab yang terakhir, fasal terakhir hari ini, iaitu fasal syukur. Ketahuilah bahawa syukur itu apabila seorang hamba itu memalingkan segala nikmat yang dikurniakan Allah kepadanya daripada pendengaran, penglihatan kaki dan lainnya. Kemudian yang ketiga, dia memalingkan tangannya kepada memerangi orang kafir kerana memberikan agama Islam. Maksudnya fokuskan tangan pula kepada benda-benda yang contohnya berjihad, memerangi orang kafir untuk meninggikan agama Islam. Okey. Syukur setinggi-tinggi pangkat. Okey. Salinkan saja dia punya konsep dia. Kenapa syukur lebih besar daripada sabar? Okey. Muka surat itu membincangkan kenapa syukur lebih besar daripada sabar. Sebab dia, salinkan eh. Sebab dia kadang-kadang sabar kita tidak ada pilihan. Sabar kadang-kadang tak ada pilihan. Contoh eh, kematian. Kita sedih tapi tak ada pilihan. Terpaksa sabar. Tapi syukur kita ada pilihan. Sebab itulah syukur lebih tinggi daripada sabar. Kalau ikut kitab ni eh. Setengah-setengah kitab kata sama. Kita kata lebih tinggi sebab apa? Sebab syukur kita ada pilihan. Okey, hari ni kita ada nikmat, aku nak bersyukurlah, kan pilihan kita. Kan? Aku nak bersyukurlah ataupun lupa bersyukur. Kan? Jadi sebab ada pilihan. Pilihan itulah yang Allah sebut Allah akan nilai. Laha makasabat wa alaiha maktasabat. Usaha tu yang Allah nak ditengok. Usaha tu. Dan sabar kadang-kadang tak, kita tak ada usaha, terpaksa terima. Meninggal ayah, terpaksa terima kadang-kadang. Tapi syukur, kita berusaha untuk syukur. Terima kasih ya Allah, dan keadaan senang. Kan? Tu. Itu yang disebut oleh Allah Subhanahu dalam kitab ini, syukur itu setinggi-tinggi pangkat. Dan sebab itulah, kan, dalam Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Al-Quran, silakan. Okey. Jadi dia ucapkan alhamdulillah, dan kerana dia setinggi-tinggi pangkat, maka firman Allah Subhanahu wa taala, okey, setinggi pangkat sikit sebenarnya hamba Allah Subhanahu wa taala bersyukur. Okey, cuba buka muka surat 104. Buka muka surat 104 eh. Hakikat syukur terdiri daripada tiga perkara. Okey, pilihan kita eh. Apabila kita memilih bersyukur, tiga perkara. Yang pertamanya ilmu, yang keduanya kelakuan, dan yang ketiganya pekerjaan. So orang yang ada ilmu, silakan. Yang pertama, okey, jadi kita memahami di sudut hakikat tu bermula daripada ilmu. Kita faham bahawa aku ni dapat harta ni kadang-kadang sebab bukan usaha aku sangat, tapi Allah bagi. Saya nak bagi satu contoh eh. Ada orang kadang-kadang ahli motivasi, dia kata kita nak berjaya, kita kena berusaha sungguh-sungguh, kitalah penentu kejayaan kita. Kan? Perkataan ini, perkataan secara zahir betul, secara hakikat salah.
Sebab yang menentukan kejayaan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh, katakan A dan B orang yang sama kerja bersungguh-sungguh. A dan B. Dia pergi kepada A, pergi Putrajaya. Contoh, contoh saja tau. A pergi Putrajaya. Dia isi borang tender. Dia pun maknanya bagi tender tu, contoh, ni nak sampai dekat dengan kita kan. C, orang yang jaga tu tengok, kesian dia, nak tolonglah, betulkan. B, orang bersungguh-sungguh juga, pergi Putrajaya juga, tapi C tak digerakkan hati untuk tolong dia pun. Jadi sebenarnya yang menjayakan kita siapa? Allah. Allah yang gerakkan hati untuk orang pilih ini ke, pilih ini ke ataupun tidak. Dan sebab tu orang tak boleh sombong dengan kerana saya bersungguh-sungguhlah saya berjaya. Sudut zahir mungkin betul, itu sunatullah dipanggil. Tapi hakikat Allah yang beri kejayaan. Sebab Allah yang buka hati untuk orang terima dia untuk dia tu berjaya. Itu kena satu, hakikat syukur kena faham dengan ilmu. Kemudian daripada sudut kelakuan, silakan. Maknanya faham, di sudut kelakuan dia, maknanya kita faham bahawa Allah itu bagi nikmat dan aku ni tak ada apa-apa tuan. Di sudut kelakuan dia, kenapa kita berjaya? Tadi faham, ni kudrat kita boleh buat benda dengan kelakuan kita tu sebab Allah bagi nikmat kita. Kalau hari ni tiba-tiba nak pergi sakit, tiba-tiba, tak berjaya pun. Banyak kadang-kadang hari ni Allah takdirkan tak berjaya, nak pergi meeting musyarak besar, tiba-tiba tayar pancit lah, gagal dia. Kita berjaya ni sebab Allah pemudahkan. Dan dia bersuruh tindakan, silakan. Okey, dan memahami, okey, aku dah ada nikmat. So gunakan nikmat itu kepada apa yang Allah redha, bukan apa yang Allah murka. So ada harta, gunakan nikmat harta kepada yang Allah redha, jadi menyebabkan kita tu dikira sebagai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey, kesyukuran yang sempurna. Silakan. Okey, kemudian dan bersyukuran mereka yang Allah Taala kasih kepadanya, maka ia mengecilkannya. Okey, jadi ada dua kesyukuran yang sempurna. Pertama sekali sebab Allah luaskan dada kita. Allah yang gerakkan hati kita untuk buat benda tu. Kalau Allah tak gerakkan, kita tak buat pun. Kalau kita tak buat, kita takkan berjaya pun. Allah gerakkan hati kita. Allah luaskan dada kita. Dan yang keduanya Allah Subhanahu dan kesyukuran mereka yang Allah Taala kasih pada dia. Allah kasih pada dia, Allah pemudahkan. Satu, Allah gerakkan hati, yang kedua Allah pemudahkan segala sesuatu tu. Jadi kita faham benda ni, kita akan kesyukuran yang lebih sempurna lagi. Okey, dan bab yang terakhir daripada syukur, mengerjakan maksiat bererti mengkufuri nikmat. Jadi cuba tengok yang dot-dot-dot tu, yang titik-titik-titik tu. Okey, silakan. Maka ia telah mengkufuri nikmat mata. Okey, maknanya apabila menggunakan mata melihat benda-benda aurat dan sebagainya, dia mengkufuri nikmat mata. Kemudian, contoh. Kemudian? Dia telah mengkufuri nikmat cahaya matahari. Okey. Dia tengok benda-benda maksiat. Ada kan ada matahari. Dia mengkufuri nikmat matahari. Kemudian? Dia telah mengkufuri segala nikmat yang tiada sempurna melihat mereka dengan seperti matanya, matahari dan langit. Karena tiada sempurna melihat itu mereka dengan mata. Dan tiada sempurna matahari dan cahayanya itu mereka dengan langit. Maka adalah kufur yang berbuat nikmat Okey, jadi maknanya mengerjakan maksiat, contohnya kalau orang tengok aurat orang lain, jadi dia mengufuri nikmat mata, nikmat matahari, nikmat cahaya dan nikmat yang berkaitan dengan perkara itu. Okey, jadi sebelum kita akhir bab mensyukuri nikmat ni, tolong salinkan satu benda. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala sebut bahawa la in syakartum la azidannakum. Kalau syukur mesti Allah akan tambah. Syukur mesti Allah akan tambah. Okey.
La in syakartum la azidannakum. Jadi rahsia kita, kalau kita ni nak supaya nikmat ini makin banyak, makin banyak, makin banyak, kena bersyukur. Kena bersyukur, eh? Baru nikmat kita akan makin banyak, makin banyak, makin banyak. Jadi syukur ni ada dua cara dia. Satu, syukur nikmat yang telah ada. Nikmat yang telah ada, eh? Ya Allah, terima kasih Tuhan, kau bagi mata, kau bagi kesihatan, dapatlah aku kerja Tuhan, dapat kesenangan. Syukur nikmat yang telah ada. Dan yang kedua, syukur nikmat yang dijanjikan. Syukur nikmat yang dijanjikan. Syukur pada nikmat yang dijanjikan. Okey, contoh. Contoh, eh? Ya Allah, aku dah ada kereta, ya Allah. Tapi aku nak lagi kereta, boleh tak? Ya, jadi boleh lebih senang lagi urusan itu dan ini. Kalau kau bagi Tuhan, aku janji, aku akan lebih bersyukur lagi, ya Allah. Eh? Syukur pada nikmat yang dijanjikan. Maksudnya, aku nak nikmat, ya Allah, aku janji aku akan lebih bersyukur lagi, ya Allah. Ini Allah sebut, la in syakartum la azidannakum. Kau syukur, aku akan tambah. Kan? Jadi maknanya, pertama, yang telah ada. Syukur, ya Allah, alhamdulillah, banyak dah telah ada. Syukur, ya Allah, alhamdulillah. Yang kedua, kita janjikan. Ya Allah, aku dah ada rumah. Tapi kalau nak rumah lagi, boleh lah Tuhan. Kan? Jadi ada rumah lagi, mungkin boleh wakaf satu hari nanti ke apa semua. Boleh tak? Aku berjanji, ya Allah, aku akan lebih bersyukur lagi. Ini Allah sebut, la in syakartum la azidannakum. Kau bersyukur, Allah pasti akan tambah lagi. Jadi nak memulakan sesuatu usaha, jangan dengan tamak. Dia kena dengan bersyukur. Jangan dengan tamak. Katakan, ya Allah, aku ni ada kereta. Tapi nak kereta lagi lah, ya Allah. Dengan rasa tamak. Tamak Allah takkan tambah. Allah sebut dalam Quran benda ni, ya. Wa mahattu lahu tamhida. Aku mudahkan manusia mendapat nikmat. Thumma yatma'u an azid. Kemudian dia rasa tamak untuk ditambah. Ketika rasa tamak, Allah kata apa? Kala, aku takkan tambah. Orang tamak, Allah takkan tambah. Tapi mulai dengan bersyukur. Tak salah tau kita minta, ya Allah, aku dah ada rumah dah Tuhan. Tapi aku nak rumah lagi, boleh tak? Tak salah, eh? Tapi dengan bersyukur. Ya Allah, kau bagi aku akan lebih bersyukur lagi, ya Allah. Allah akan tambah. Sebab Allah yang sebut, la in syakartum la azidannakum. Jangan mula dengan tamak. Jangan tamak, ya Allah, nak itulah, nak nilah, apa semua. Dengan tamak, Allah kata, kala, aku takkan tambah. Orang tamak, Allah takkan tambah. Orang syukur, Allah akan tambah. Kan? Okey. Itu penutup bagi tajuk kita pada malam ini. Jadi saya setakat saja dulu yang boleh kita kongsikan bersama. InsyaAllah. Panjang umur, umur rezeki kita jumpa lagi. Kan?